satu usaha ke arah untuk memperkasakan balik sistem yang sedia ada. Pada hari ini kita telah jemput ya peserta-peserta untuk program ini. Fokusnya adalah ADUN. Semua 59 ADUN telah dijemput untuk program ini. Lepas tu kita telah jemput kaki tangan-kaki tangan kerajaan yang dalam peringkat utama dalam pentadbiran kerajaan. Dan juga kita jemput ada juga setengah PA-PA ADUN yang turut terlibat, iaitu Setiausaha Sulit, Kanan dan sebagainya. Pada hari ini ada tiga perkara yang telah banyak diperdebatkan dalam forum ahli-ahli panel yang telah mengutarakan. Ya. Pertama, topik pertamanya adalah mengenai pembudayaan politik di kalangan masyarakat dari segi integriti. Isunya bukan ADUN saja. Integriti selalunya diajukan kepada ADUN dan juga sektor-sektor kerajaan seperti polis, custom dan sebagainya. Sepatutnya rakyat yang harus menjadi fokus kepada integriti ini. Dan dua perkara yang telah dilafazkan tadi atau diutarakan oleh Yang Berhormat Datuk Doktor sendiri adalah berkaitan dengan UPSR. Kebocoran UPSR baru-baru ini. So kenapa ibu bapa membenarkan budaya sebegitu? So bila kita kata integriti, jangan kita dalam memahami dalam ruang lingkup yang abtu ringkas. Fokusnya lebih besar. Oleh kerana budaya ibu bapa yang terlalu gilakan keputusan yang cemerlang, membenarkan integriti tercemar. Dan ini telah menghasilkan kebudayaan yang tak kena. Itu menjadi fokus pertama di kalangan tadi. Dan perkara-perkara yang dikaitan dengan bagaimana menyuburkan nilai integriti dari kecil lagi di kalangan pelajar-pelajar. Ada Yang Berhormat dan berpas yang mengungkitkan isu ini. Satu yang baik. So ini satu indikator kecil lah. Lepas itu yang kedua yang dibincang adalah urus tadbir. Tan Sri pengurusi SPRM Tan Sri Abu Kasim telah membawa bahawa sistem itu sendiri, kenapa Hong Kong contohnya berjaya menangani isu corruption kerana sistem. Beliau mengutarakan procurement process, sistem procurement tender di mana ada budi bicara, perkara budi bicara dalam penerimaan pemberian tender, award tender, membenarkan penyalahgunaan. Dia kata perlu sistem diubah. Dan dia kata sistem legislatif sendiri kena juga ubah. Contohnya kenapa tidak ahli politik dibenarkan mengadakan penjanaan dana untuk kempen seperti di Amerika. Ini adalah satu perubahan yang perlu dilakukan oleh legislatif di parlimen. Perundangan perlu diubah. Dasar perlu diubah. Ini adalah peranan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli parlimen untuk membenarkan supaya tidak ada penyalahgunaan dari peringkat pembelian undi dan sebagainya. Baik, ini satu lagi yang disebutnya dari segi urus. Dan akhir sekali, credibility ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Saya rasa perkara ini sangat begitu mendalam di mana ahli yang berhormat di sini ya dan di luar negara, di Amerika lain berbeza. Di negara-negara barat, mereka hanya merupakan golongan yang memberi khidmat bakti untuk buat reform dasar, reform polisi dan perundangan. Tapi sini, ahli yang berhormat melakukan kerja-kerja kebajikan. Kerja-kerja bagi duit. Nak kahwin kena pergi. So, apa peranan ADUN? Peranan legislatif. Adakah mereka pembantu kebajikan, jabatan kebajikan ataupun membawa pengubal dasar perundangan? Ini telah menjadi isu yang begitu diperdebatkan tadi. So, saya rasa segala perkara yang dibincang itu begitu relevan. Dan saya rasa kita kena perlu perbanyakkan lagi forum-forum sebegitu untuk mewujudkan kesedaran dan penambatbaikan sistem.